Selamat malam. Jumpa lagi di channel MFN Photograph. Malam ini ada rilisan terbaru dari Sinar Muda. Ini sedang berada di SPBU Barat Karoseri Tentrem. Ini pakai H7 Priority. Mantap sekali ini. Ya, tadi saya sudah izin ke bos dari Sinar Muda mau review interior ini. Nah, ini untuk interiornya. Pakai Mercedes-Benz OH1526. Bisa dilihat di sini. Nah, itu pakai 1526. Dan ini untuk interiornya. Ini untuk dashboard. Seperti ini, standar dari Tentrem. Dan ini sudah build up air suspension karoseri Tentrem. Nah, ini ada tombol untuk style level suspensi. Berlanjut, ini kita lihat interiornya. Nah, ini karena gelap, kita review seadanya saja. Ini seatnya pakai Aldila. Wah, full ini sampai belakang dibuat sleeper. Ya, setelah lampunya dihidupkan oleh kru, ini kita bisa lihat lebih jelas lagi interiornya. Wah, mantap sekali ini. Sambil kita hitung ada berapa seat sleeper ini. Ini sebelah sini ada 11, sebelah kiri. Wah, dan yang sebelah kanan ada 12. Nah, ini layoutnya. Nah, ini udah selesai. Jadi ini kalau pakai di seat bawah Priority. Sama untuk semuanya.
ini sambil dikit-dikit merasakan nyamannya. Lampu ini karep. Atas minggu lho, Pak. Mati kabis. Ya, seperti itu tadi video singkat H7 Priority atau sleeper busnya Sinar Muda dari Karoseri Tentrem Malang. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nantikan video-video selanjutnya.